最後の月牙天将。この技を使えば俺は死神の力の全てを失う。無月、さらばだ一子。So yeah, sorry gue rada terlambat karena gue habis ngebangun. Tapi ya, pokoknya di intinya di video kita kali ini, gue akan ya main ABA. Gue nggak pernah bilang gue pensi ya, cuman ya kalian bisa lihat sendiri tuh ping gue entah kenapa ini, I don't know. Gue yakin pasti kalian juga ngerasain yang sama cuy. Karena emang ABA tuh lagi nge-lag banget, gak tau kenapa servernya emang sedikit dakjal ya, emang si yang ngebuat tuh malas gitu, dia malas banget. Mungkin malas untuk memperbanyak server Asia atau Robloxnya mungkin, gue nggak tahu juga ya. Pokoknya setiap kali gue main ini tuh gak pernah dapet server Asia cuy. Ini gue dari ping segini tuh gara-gara gue di server Amerika cuy ya. Cuman ya nggak apa-apa lah, kita lanjutannya teman-teman ya. So ya, itu di video kali ini ya, gue yakin tadi kalian udah ngeliat scene yang di depan tadi. Kita akan pakai Ichigo Hollow ya, yang paling apa ya, paling ditunggu-tunggu mungkin ya. Jadi upgrade di ABA kali ini tuh kebanyakan hampir semuanya karakter dari Bleach teman-teman ya. Ini ada si Hitsugaya, nih Toshiro ya. Hitsugaya Toshiro, lalu ada Ulquiorra, lalu ada Yoruichi ya. Apalagi ya, udah kan itu aja ya. Sama oh ya ini Kiritsugu Emiya. Oh, ada lagi nih Chuchulain, apa nih? Baru nih gue baru lihat nih Chuchulain ya. Chuchulain ini baru juga nih, ntar bakal keluar kayaknya nih. Chuchulain sama si ini, si Kizaru. Nah, ini Kizaru. Ini bener kan nih, ntar ada 3 admiral di sini teman-teman nih. Oke, gaming ini apa lah ya, gue gak tahu nih teman-teman ya. Ini gue matiin aja karena kalian udah tahu ya. Ini Usopp coy. Nah, ini ada Usopp, ada God Usopp kan nanti. Wah, menarik nih ada God Usopp di ABA ya. So ya, kita akan lanjutin lagi. Kita pakai aja Ichigo, kita langsung ke training ya teman-teman ya. Let's go. Okay, ini dia Ichigo. By the way, ini Ichigo murah teman-teman ya, kayak cuma 2.500. Gue kira dia bakal kayak mahal banget, bahkan melebihi Aizen, tapi ternyata enggak ya. Cuma 2.500, enggak cuma sih 2.500 cukup banyak ya, tapi ya seenggaknya tidak semahal Aizen lah ya. So, ya ini dia ya. Kita langsung aja ke skill yang pertama teman-teman. Kalian tahu kan ini Ichigo yang hollow teman-teman ya. Jadi dia udah punya topeng hollownya dia ya. Jadi kalau misalnya kita pakai mask, itu dia akan pakai topeng, tapi nggak pakai topengnya, nggak cuma sekedar pakai topeng teman-teman. Dia tuh ngebuff semua skill kalian ya. Jadi mirip-mirip apa ya? Mirip saber kalau nggak salah. Mirip apa sih? Iya benar, miripnya bukan. Mirip apa ya? Yang dia punya skill untuk ngebuff semua skill dia gitu. Ada, gue lupa karakter, kalian komen di bawah cuy. Gue lupa cuy. Kayak Gojo guys kalau nggak salah, bener nggak sih? Pas Gojo lagi awaken terus dia pakai apa? Ultimate Void atau apa gitu, gue lupa namanya. Bener Gojo, seingat gue Gojo ya. Jadi ya sama, ini si Mas juga kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pakai semua skill kalian itu akan ada sedikit tambahan buff gitu ya teman-teman ya. Ini nanti kita pakai masnya nanti aja, kita coba combo M1 dulu. Mana tadi tuh, tadi abis gue pukulin ini, abis gue ngetes skill teman-teman ya, ini mati dulu ya. Untuk pukulan biasanya normal sih ya, 4,1 teman-teman ya. Kalau kalian pakai mas dia jadi 4,2, nggak nambah-nambah banget, nggak kayak si Emiya ya. Kalau kalian pakai Emiya dia pakai pentungan atau koran apa itu jadi sakit banget, ini enggak. Tetap ya coba aja deh. Ini gue pakai mask dia jadi ya kayak gitu tuh, kalian bisa lihat ya. Pakai topeng hollow jelek banget anjir, yang bagus dikit apa sih? Pukulan kalian jadi ya 4 ah, jadi 4,1. Ah, Nani, what happened, what? Oke, kayak gue salah deh. Bukan 4,2 tapi 4,1 ya. Kalau kalian enggak pakai kayaknya baru 4 deh. Pokoknya bertambah dikit teman-teman ya, bertambah dikit pukulan kalian, tapi kayak enggak ngaruh sih. Dan ya seperti kalian lihat barusan pecah topengnya ya teman-teman ya. Dia ada waktunya, ada durasinya kalau enggak salah. Semenit atau mungkin lebih, nggak tahu berapa. Pokoknya ada masa durasinya teman-teman ya. Dan ini skill satu kalian bisa pakai lagi, habis kalian pakai yang masnya itu kalian bisa pakai lagi, tapi namanya harusnya bukan mask ya. Dia kayak ya nge-slice kayak gitu, damage-nya 15 kecil, tapi itu ada spesial ya coy. Spesial kenapa? Karena itu ngereset combo pukulan M1 kalian. Jadi kalau misalnya kalian udah kayak gini, ini kan udah satu combo tuh ya. Tapi jangan sampai akhir. Aduh pecah topeng gua tuh, pecah tuh kan ya. Pecah ya. Coba kita pukul tanpa pakai topeng berapa? Oh sama 4,1 Nani. Oh ya udahlah kalau gitu nggak berubah teman-teman ya. Persen tadi kemarin, bukan tadi sih, kemarin gue coba berubah dah, sekarang nggak. Oh, Nani. Oke lah. Kita coba mas lagi. Pakai topeng lagi. Nani, kok gue nggak pakai topeng? Wah kenapa tuh? Gue ngebug, nggak bener.
pakai masnya ngebug gitu kan. Pakai mas, oke. Pakai mas ya udah ya. Kita langsung aja combo, abis itu kita tes buat yang combo ini bukan mas ini namanya cuy. Slice atau apa gitu ya. Kalau enggak salah slice sih. Jadi kalian combo, jangan sampai habis. Lalu kalian slice, kalian bisa combo dari awal lagi tuh ya. Jadi itu tuh apa ya? Kayak memutus combo kalian terus kalian ngulang lagi dari awal cuy. Kan kebanyakan skill kan kalian combo kayak gini, impact slash, nah kayak gitu kan. Abis itu kalian ngelanjutin combo kalian gitu kan. Nah ini si mas ini enggak teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bukan skill mas ya tapi slice ya, ini harusnya skillnya slice nih, nama-nama mas ya. Jadi kalian combo 1, 2, 3 mas, combo lagi. Kalian bisa combo terus-terusan cuy, gila itu sakit banget sih kalau kalian berhasil. Kalau kalian berhasil nge-combo kayak gitu, itu darah musuh kalian pasti udah setengah kurang sih. Harusnya sampai setengah kurang ya, kita coba apakah bisa sampai setengah kurang apa enggak ya. Jadi 1, 2, 3 langsung mas, combo lagi, 2, 3, 4 tuh ya kan, setengah kan, setengah kurang cuy. Kalau kalian berhasil nge-combo dia pasti setengah kurang, apalagi kalau kalian ladder ke atas ya, lebih gigi lagi sih pasti. So ya, untuk skill kedua seperti tadi kalian udah lihat ya, impact slash, jadi kayak teleport teman-teman, tapi ini bisa diblok ya. Jadi kalian teleport kayak gini ya, kayak gitu tuh damage-nya ya kecil-kecil banget sih, nggak nyampe 15 kayaknya. Ya nggak nyampe 15 tapi ya not bad lah karena teleport teman-teman ya. Ya teleport kayak gitu tuh ya tuh. Dan ya itu lumayan bisa dipakai sih, bisa. Jadi kalau misalnya musuh kalian lagi terbang-terbang kayak gini kan, biasa orang kan kalau PvP suka terbang-terbang kayak gini teman-teman sambil nahan blok kan. Tapi dia kadang-kadang suka lepas kan. Jadi pas kalian lepas langsung aja kalian impact slash. Karena impact slash ini dia instan teman-teman ya. Nggak perlu aba-aba apa-apa, dia langsung bisa coy. Nah untuk skill ketiga ini flash strike ya, seperti namanya flash strike ya, seperti itu. Walaupun gue nggak ngerti cara pakai gimana, itu gue biasa pakainya buat jarak deket banget sih. Dia nggak sama kayak Aizen ya, kalau Aizen tuh kan dia rada jauh ya, sedangkan ini nggak cuy. Kayak mungkin dari sini bisa nih tuh ya, bisa tuh kayak gitu cuy. Dia tuh nggak bisa jauh-jauh banget kayak Aizen gitu loh pokoknya intinya. Jadi itu kalau gue sih biasanya pakai pas gue lagi M1 combo. Jadi gue M1 combo kayak gini, M1 combo, lalu gue flash strike, combo lagi, lalu yang skill pertama tuh yang slice, abis itu kalian bisa combo lagi. Itu gila sakit banget teman-teman, sumpah sakit banget kalau kalian berhasil kayak gitu ya. Belum lagi abis itu kalian bisa impact slash ya, karena kalau ke stun dari pukulan kayak gini, kalian kan kalau mukul nggak stun nih, dia nggak bisa ngeblok impact slash kalian sama sekali. Jadi kalian untuk finishingnya pakai impact slash juga boleh, karena itu lumayan sakit walaupun nggak sesakit flash track ya. Ini flash track lumayan sih, 15 lumayan lah. Nah itu dia teman-teman yang gue bilang tadi sedikit punya buff ya. Kalau tadi pas gue nggak pakai mas, si skill flash tracknya itu dia cuma satu kali nyerangnya, sedangkan kalau gue pakai mas dia 2 kali. Lihat ya, gigi gak? Dia 2 kali nyerang coy, mantap jiwa. Tapi ya itu nanti lah gue bahas lagi. Sekarang kita ke skill terakhir, get Suga. Tunggu nih, masnya hancur dulu ya. Masnya tunggu hancur dulu teman-teman ya, harusnya bentar lagi sih. Soalnya dia gak lama-lama banget sebenarnya masnya ini. Kalian harus pakai terus sih, jangan lupa kalian harus terlalu pakai cuy teman-teman ya. Selalu pakai, karena kalau misalkan gak di buff, itu kalian apa ya, kayak ada yang kurang aja gitu loh. Kayak ada yang kurang gitu. Get Suga kita coba ya, get Suga. Ya cuman slice biasa dan damage-nya 20 dan ya kalian lihat tuh jauh banget. Itu infinite kah? Gua tahu itu kayak infinite deh. Kayaknya sih teman-teman ya. Kayaknya gua juga baru tahu tuh. Apa kita coba ke nyerang yang di dummy yang di sebelah sana ya. Ini jauh banget sih teman-teman ya. Kita coba, ini jauh banget. Gua enggak tahu kenapa enggak, tunggu gua arahin dulu mouse gua. Oke, lihat juga. Kenapa enggak? Ngehit apa enggak? Itu jauh banget loh. Ngehit enggak? Wih, kalau kena, ih kena dong gila. Oke, itu infinite ya. Itu jaraknya infinite. Anjir, oke. Get Suga nih infinite, oke okay, nice. GG Gaming, gila sakit banget itu pasti. GG Gaming cuy, karena dia kalau udah pakai mask, udah damage-nya gila banget teman-teman. Kita coba ya, mask, lalu kita get Suga. Literally 2 kali coy, 40 damage-nya, gila gak? Itu kalau kalian combo, abis itu kalian get Suga, meninggal musuhnya coy. Kalian combo flash track, abis itu get Suga, meninggal. Beda tadi kalau kita pakai mask, tadi gue udah bilang ya, skill kita semua hampir bukan berubah sih, kayak ditambah gitu loh, kayak ngebuff. Kayak get Suga tadi dari 1 jadi 2. Flash track juga dari 1 jadi 2 kali gitu kan. Lalu untuk impact slash juga kayaknya berubah sih, kita coba ya. Impact slash. Ya, kayaknya nambah sih damage-nya, nambah sedikit ya. Kayaknya sih, tapi tetapnya masih kecil gitu damage-nya kalau menurut gue teman-teman ya. Oke, untuk yang slash tadi udah ya. Ini dia pakai slash kayak gitu. Itu nggak ngerusak blok kayaknya. Yang ngerusak blok tuh flash strike. Tapi yang serangan keduanya,
serangan keduanya doang yang rusak blok. Kalau misalkan kalian pakai mask, kalau misalkan kalian nggak pakai mask, itu flash strike itu sama sekali nggak ngerusak blok, teman-teman ya. Jadi yang ngerusak blok itu cuma pukulan keduanya doang. Kita contohin mungkin. Aduh, nah itu kalau kayak gitu cuma satu nggak akan ngerusak blok, teman-teman. Kita coba teman-teman ya, mask. Lalu aduh ini suka ngebug teman-teman. Masa gue pencet mask dia nggak mau pakai mask gitu, lucu kan? Kadang-kadang suka ngebug jir. Kita pakai mask. Lalu kita flash strike. Ya. Yang pertama gak ngerusak blok, tapi yang kedua dia ngerusak blok, teman-teman ya. Untuk impact slash, no. Impact slash dia gak ngerusak blok. Mau kalian pakai mask atau enggak pun dia gak akan ngerusak blok. Getsuga nih ngerusak blok, teman-teman. Jadi kalian imagine kalau orang ngerusak blok ya, imagine. Itu harusnya bisa kena 5 sama 20. Enggak tahu kenapa tadi bisa kena 5-5 ya. Hah. Ini bisa ngeblok mulu kah? Harusnya kena damage-nya tuh 20 sama 5, teman-teman. Karena yang pertama keblok, yang kedua tuh harusnya kena. Kita coba ya. Ya tuh kayak gitu tuh harusnya kayak gitu. Tadi mungkin kayaknya gue terlalu deket deh. Ya pokoknya kayak gitulah. Oke, sekarang kita awaken aja. Nah ini unik banget Ichigo, teman-teman. Kenapa unik ya? Dia punya dua awakening. Ya bisa dibilang punya dua awakening lah. Jadi pertama awakening dengan menggunakan topeng kayak gini. Ini gue sekarang pakai topeng ya. Pakai topeng lalu gue awaken. Itu kita akan berubah menjadi Fastolorde. Dimana Fastolorde GG Gaming guys. Sumpah kalian. Ini gue coba ya, ini Anda lurus dulu. Aduh ini capek banget ya. Saya mau pakai sero ke Anda ya. Eh mas gue pecah dong Nani. Mas gue pecah saat gue pakai sero Nani. Kita coba aja langsung sero. Ya sero ya, kalian bisa lihat. Oh my god, that's sakit banget guys. Itu sakit banget sumpah gabung. Itu sakit banget parah seronya, gila sih. Gak ngotak sih. Kita coba skill kedua rear slice kayak gimana. Gue juga gak tahu nih. Oh oke, teleport ke. Oke. Itu oke sih. Itu oke sih dan damage-nya pun sakit ya. Dia kayak teleport ke belakang, abis itu nge-slice kayak gitu, oke. Okay. Kita coba lagi, Sero ini damage-nya berapa? Cool ya. Anjir itu sakit banget, gila. Udah kayak kamehamehanya Goku yang lagi awaken, teman-teman ya. Sakit anjir. Oke, okay. Kita coba Roar ya, Roar. Ini setau gue Roar ini jaraknya jauh banget deh. Coba di sini ya, ini kalau gak salah Roar bisa ya. Oh gak bisa, oke. Okay. Harusnya bisa ya, ayo udahlah kita coba lagi deh. Itu, oh gue seru cepet, oke. Abis lagi awaken gue, Nani. Jangan lupa pakai mask lagi, baru kalian awaken ya. Kalau kalian mau ke Fastolorde, kalian pakai mask dulu ya. Fastolorde. Oke, langsung aja Roar. Apakah ini ngerusak blok apa enggak? Tunggu yang rear slash ini ngerusak blok ya. Rear slash. Oh, gak bisa di blok itu teman-teman karena kita teleport ke belakang ya. Kita coba Roar. Ngerusak blok, sakit gila, sakit. Mantap jiwa itu buat combo, enak banget teman-teman. Kalian combo ya. Kalian M1, kalau enggak kalian Re-slice, abis itu kalian roar, abis itu langsung Zero. Wah itu anjir sakit banget, gila coy. Sakit. Sakit banget itu damage-nya, buset dah. Oke, okay. Yang terakhir Pamel, ini setau gue Pamel kalau enggak salah. Ini deh. Ya kayak gitu loh. Tuh gitu, itu otomatis by the way. Kayak combo gitu tapi dia otomatis, kalian nggak perlu nyerang. Jadi tuh ya ini combo banget sih. Kalian bisa langsung ini dari musuh ya, anggap aja ini musuh. Gua rear slice, combo M1, roar, lalu kalian bisa pull, pamel. Abis itu langsung zero. Aduh abis gua ya, pokoknya intinya kayak gitu teman-teman. Kalian bisa sambil zero teman-teman. Gila itu combo-nya nikmat banget guys. Nikmat gaming. Oke. Itu tadi awaken yang pertama. Awaken kalau kalian jadi Fastolorde sekarang. Kita awaken tanpa pakai mask, teman-teman ya. Kita akan menjadi Getsuga, teman-teman ya. Waktu dia ngelawan Aizen seperti yang kalian lihat di scene awal tadi, dia berubah menjadi Getsuga. Dan ya, dia cuma punya satu skill. Namanya adalah Mugetsu. Dan Mugetsu itu sama kayak Gon. Udah, itu doang. Sama kayak Gonnya, kayak N-nya Gon, sama percis sama. Jadi kalian pakai auto aim, abis kalian pakai mati, udah gitu. Itu gampang banget kan. Tapi kita kasih lihat dulu, tunggu ininya abis dulu teman-teman, tunggu masnya abis dulu. Oke, mas gue udah pecah, langsung aja kita berubah. Mugetsu GG Gaming. Dan ya seperti yang gue bilang, ini auto aim Mugetsu-nya dan ini jauh panjang banget teman-teman ya, dari sini nih. Dari sini kayak kena deh. Mugetsu. Dan dia auto aim teman-teman ya, jadi mau musuh kalian kemana pun itu kena kayaknya. Mugetsu. Bayangin cuy. Meninggal loh. Ya instant kill sih. Sama kayak Enegon, udah intinya kayak gitu. Dan itu jauh
auto aim. Iya. Ya kalian ya udahlah enggak perlu gua bahas lebih lanjut lah ya. Auto aim udah itu doang intinya ya. Auto aim instant death dah. Tapi teman-teman, ya sekali lagi, itu skill kayak skill Enegon. Jadi kalau kalian pakai kalian mati. Hati-hati kalau kalian mau pakai Mugetsu kalau lagi ranked teman-teman ya, karena gua hampir aja menggunakan Mugetsu waktu nyawa gue tinggal satu. Hampir. Itu sayang banget teman-teman, sayang banget. Jadi kalian pakai kalau misalkan darah kalian masih 2 kalau lagi ranked ya. Terus kalau misalkan musuh kalian darah tinggal 1, nah baru pakai. Itu aja teman-teman untuk training ya. Sekarang kita akan langsung pergi aja ke ranked, kita lihat teman-teman ya. Apakah karakter Ichigo ini OP apa tidak ya? Dan apakah dia kena ban mulu apa enggak? Karena biasanya karakter-karakter baru tuh di ban gitu. Tapi yang gue denger karakter paling OP katanya si Ulquiorra katanya. Gue juga enggak tahu. Ntar tetap aja teman-teman ya. Jangan lupa komen, vote di bawah mau yang mana dulu, mau Ulquiorra dulu abis ini atau Toshiro atau Yoruichi. Komen di bawah mau yang mana dulu teman-teman ya. Oke. Kita langsung aja ke rank. Alright, first match. Let's go Ichigo ya teman-teman. GGWP sih, kita coba aja langsung ya. Itu apa sih, ada suara telepon aja. Oke, Ben. Gue gak demen Goku ini sih, Goku Dajul ya, Goku Black ini. Gue akan ban teman-teman ya. Beda untuk update kali ini, gila sih karakternya GGGG semua. Walaupun gue belum main banyak ya, gue cuma main ini doang sih tepat. Gue baru main ini doang, gue belum coba untuk main yang lain. Tapi gue udah nonton-nontonin orang dan wah itu GGGG sih. Si yang itu juga GG tuh ya, yang pakai SS tuh, siapa sih namanya gue lupa anjir, Hitsugaya apa gitu. Ya pokoknya itu lah, itu main GG sih. Cuman ini menurut gue salah satu yang paling GG teman-teman ya. Karena dia punya dua istilahnya kayak dua awakening ya gak sih? Ya bisa dibilang dua awakening ya, bisa dibilang gitu sih. Cuma ya kita ntar lihat aja kayak gimana teman-teman ya. Dan ini gue gak tau bakal nge-lag apa enggak. Ini by the way gue udah pakai VPN. Dan ya, oh my god, my ping so big man. What is that, lawan gue Almet lagi anjir. Oke. Mas on. Di. Mau mana anda? Aduh gue lupa ya, gak bisa gitu, di blok ya. Hancurin tuh masih pakai ini, mampus lu. Oh dia mau M1 gua. Oh nice. Hi. Getsuga. Bye sih. Enggak bisa walaupun gua ngelek-ngelek ya. Ping gua kalian bisa lihat di atas. Aduh, ini gerakan yang flash attack ini enggak sejauh Sonido anjir ya sih. Aduh, enggak kena, cok. Oh, kena tuh. Ih, kena. Nice. Pakai mas lagi. Aduh. Bukannya mas dia berubah jadi slice ya, kok gak berubah sih? Aduh gue nge-lag coy. Bodoh lah ya. Hebatnya orang, gue akui keberanian dia coy. Dia berani tanpa ini coy. Aduh gue nge-lag aja. Parah anjir. Gak bisa combo aja kalau nge-lag. Easy. Udah get juga mati lalu sana. Gila, gue akui keberanian dia sih. Dia pakai almet tapi dia bener-bener gak kabur-kaburan manajer. Gue akui keberanian dia hebat banget sih. Surprise motherfucker. Mati gue. Mati gua. Mau kemana anda? Wih, gak kena, bodoh. Hai, goodbye. Flash strike. Aduh, mati gua mana? Oh my god, that's hurt. Getsuga. Aduh, mas gua mana? Oh my god, my mask. Where's my mask, man? Anjir ya. Kalau kalian ke Ichigo harus perhatiin mas kalian, coy. Sumpah, mas kalian tuh penting banget. Ih, kenapa? Gua tani, how? Gua belum pakai mas, btw pakai mas dulu. Pakai mas ini enggak buff ya. Oh my god, no. Ah, oh, metanya. Gua kayak dikasih menang gitu loh tadi. Sini lu, cok. Come here. Dua kali lu kena. Gak kena, anjir. Kena. Bye. Anjir, gua mati lagi. Gila, Almet. Almet GG Gaming, guys. Anjir, ping gua gede banget, cok. What is this? Masa 3-0 sih gua? Langsung menang gak? Mampus, sumpah. Ow. Mati. Gua belum mas. Mas Gaming. Untung mas cepet loh animasinya. What? How? What? How? Kena lu. Jangan lupa kombonya ya, kalian kayak gitu combo aja cuy. Abis kalian combo langsung yang kedua ya. Itu gigi banget buat combo sih. Oh my god. Dan gak kena. Perlu gue awaken gak sih? Dar dead berapa sih? Gak kena sih, anjir, bodoh lah. Kena.
gue bisa slice dong harusnya. Slice. Mm, nice. Gak kena, gue baru inget coy. Slice bisa diblok ya. Oke, dari dia tinggal satu. Gue awaken aja lah ya. Oh my god. Gak usah awaken my baby. Gue awaken. Oh iya benar juga. Gue gak usah awaken tapi tanpa pakai mas ya. Aduh. Sabar, gue tunggu mas gue hilang dulu. Tunggu mas gue hilang. Tunggu mas gue hilang, gue langsung end dia ya. Eh bukan end, namanya siapa? Mugetsu. Oh dia awaken lagi anjir. What the fuck? Oke. Mati sih lo. Goodbye sih anda. Mugetsu. Gigi. Gila gak? Kalau darah sedikit udah pakai yang Mugetsu, jangan pakai mask kalian, awaken jangan ya. Kecuali kalau darah dia masih banyak. Ah, what? Ah, what? What? Nani? What? Ini gue ngelag apa-apa? Hah? Lah bukan dia mati ya? Oh, dia mati. Oke, okay, ngebug. Oke. Okay. Oke, okay, ngebug. Gue enggak tahu kenapa itu. Itu ngebug ya, itu ngebug ya. Lah. Oke, okay, lawan gue ace. Oke, okay, ace ya. Jangan lupa mask awal-awal. Langsung aja. What? What? How? Oke, okay. Oke, okay. Kena, wah, oke, okay. Slice, aduh itu harus slice, gue pakai pas combo, salah, slice itu kan pakai pas combo, ya kena, press strike, aduh gak kena dua kali dong, how, aduh mati, udah mau hancur kah, masih bisa kah, kena, kena, slice lagi combo terus, press strike. Waktu gue ngelag, sumpah nih, gue kenapa ABA tuh gak pernah ngasih region yang Asia gitu, ngasih itu kena, what, die. Wah, kenapa dia ngelepas bloknya dah, yaudah lah ya. Sumpah regionnya tuh selalu region Amerika guys, makanya gue ngelag banget, sumpah. Ternyata penyebab gue ngelag tuh karena regionnya Amerika selama ini coy. Ya sudah lah ya. Masih ada mas gak sih? Oh gak ada mas gue ya, oke. Mask up dulu, jangan lupa. Mask up tuh selalu penting ya teman-teman, kecuali kalau kalian mau pakai yang jurus terakhir tadi ya. Selalu penting, kena. Gue ngelekan jadi gue gak tau kenapa gak itu barusan. Gue kena gak tau. Flash strike. Yatsuga, aduh dia kabur ke belakang dong anjir. Buat gak kena. Buset. Oke, okay, Fire Fist gak bisa ya. Susah. Kita udah di pojok lagi aja. Gak boleh sampai ke pojok sih kalau ngelawan orang, sumpah. Ih kena. Kenapa sih lu suka membuka blok sendiri gitu aja. Aduh, pilarnya sakit cok. Getsuga. Kenapa kaget tuh Getsuga gue aja. Pas dulu lah. Gak tahu kenapa enggak gitu. Impact. Kena lagi. Ih gak kena, what? Kena. Getsuga, goodbye. Gila itu Getsuganya sakit banget guys, karena dia kena dua kali coy. Itu yang bikin sakit sih kalau lagi mask kayak gini ya. Oh, OP anjir kalau menurut gue sih. Ini menang gak sih gue? Berapa kali lagi sih? Oh, gue masih menang sih. Oh, bisa dihindarin ternyata ya skill-nya dia ya. Pakai yang, aduh itu gak bisa coy. Ini kena. Slice. Oke, okay. Gue udah bisa awaken by the way, tapi darah gue. Getsuga, ih kena. What? Dia quit. What? Aduh, quit dong. Jadi gimana nih? Quit dong, gue belum awaken udah quit. Ya udahlah ya. Gue awaken sini bisa nggak? Bisa, ya udahlah. Oke, okay. Next match. Alright, ini harusnya udah match terakhir ya. Tapi gue nggak tahu bakal kita lanjutin lagi apa enggak. Lawan siapa gue? Goku kah? Oh bukan, Almet lagi. Oh iya, Goku. What? How kena? Ping gua. My ping, oh my god. My ping so good. Imagine, 500 tadi barusan, imagine. So good, my internet. Oh kena gak tuh? Langsung impact. Makan tuh Getsuga gua. Oke, mati gua. Damn man, lawannya Goku yang itu coy, Goku Busaga anjir. Wah ini GG sih, gue gak tau bakal bisa menang apa enggak ya. Kayaknya gue bakal kalah sih. Dia, soalnya gerakannya sedikit curang ya anjir. Terakhir, aduh my god ngeleknya.
Gue males sumpah main apa ya kadang-kadang. Mas, aduh lo. Gak kena. Tuh kan, lihat gak delaynya guys? Mana bocil yang bilang, musuh kamu ngelag bang. Lu ketat delaynya coy, gue kena. Kena itunya aja tuh delay guys. Oh my god, enggak tapi gue gak beli alasan. Kena gak? Gak kena cuy. Gue tau kalau di atas gak kena gitu, tapi gimana gitu, gue takut coy. Terbantai sih kita nih. Tadi kita gak bantai, sekarang kita terbantai ya. Udah gue ngelag, kalau ini kayak begini lagi anjir. What? How? How? Mas? Wih, kena gak tuh? Aduh, yang pukulan keduanya. Waduh, gatsu gue juga gak kena. Kena, ih nice, nice. Nice, kena. Gue masih bisa ngelawan sedikit lah ya. Paling gak sedikit, sedikit aja ngelawan. Gitu ya. Oh my god, kena tuh. Enggak. What? How? Gatsu gue. Oh kena lu. Mask. Where's my mask? Aduh. Gak suka. Oh my god. Dia udah bisa waken, mati sih gue ini. Gue mati sih gue kali ini, gue dibantai anjir. Anjir ngeleknya sumpah guys. How? Imagine ping 300, ping 400. Ih kena dong. No, gak bisa. Kena lu. Mas, oh my god. I'm dead. I definitely dead. Block that. Okay. Block that. Get. I'm dead. Ya, Goku. Fair, gua kalah, udah nge-lag lagi. Cuma tetap aja gua enggak menyalahkan lag walaupun memang kalian bisa lihat sendiri tadi barusan ya, nge-lagnya parah banget gitu ya, tapi ya sudah. Gak apa-apa. Guys, gua punya ini deh. Gimana kalau kita next di public aja deh, nggak usah ranked. Gimana nih? Karena gue kalau main public itu gak ngelag. Justru kalau main ranked selalu ngelag. Emang rankednya itu loh, dajul gak bohong gue. Rankednya itu loh, emang server Asia itu sedikit gitu ya. Gak hampir pernah dapat gue sumpah. Padahal gue udah pakai VPN loh. Tetap aja. Ya mau gimana lagi teman-teman ya. Ya ini last deh. Tadi karena gue cepet banget mati ya. Please jangan di-ban dong, dari tadi gue selalu di-ban anjir. Itunya di-ban guys, apa Ichigo itu di-ban. Alright, match terakhir. Gue gak tau bakal menang apa enggak lagi. Kayak tadi mungkin lawan gue Goku gitu ya. Kayak apa dia S lagi anjir? Hah? Ini orang tadi kah? What? Oke, gue blok. Mas, nah ini gak terlalu nge-lag ya. 200 masih... Masih gak terlalu parah kayak tadi guys. Oh my god. Aduh gak kena dong, sayang banget ya, gue lupa. Itu kalian bisa sebenarnya bisa pakai dari awal guys Getsuganya, atau kalian bisa pakai pas kalian udah berhasil combo kayak gini contohnya, flash track ya. Nah kayak gitu, kalian bisa gak kena, bener. Getsuga jarak dekat kayak gitu juga bisa. Slice, nice. Kok gue gak ada slice sih Nani? Kadang-kadang ngebug atau gimana sih? Oke, nge-lag juga gue barusan ya, tapi... Ya, okelah. Bye. Oke, bye. Mati. Entah kenapa gue tadi kayak ngebug kayaknya. Ini gue masih ada emas loh. Tapi gue gak bisa pakai skill slice. Hah? Harusnya bisa. Mau kemana anda? Die. Oke. Gue mas lagi deh. Ini gue mas nih. Apa gue bisa pakai skill untuk slice? Apa tidak? Aduh. Oh my god. Oke, ini susah nih. Oh my god. Ya yeah, Firefly, gue lupa coy. Gue lupa skill itu, tolong ya. Tapi gak apa, dia udah setengah darah kan. Iya yeah, ini gue nyanyi aja temen-temen biar gak bisa lihat ya. Sabar, kita deketin dulu. Jangan langsung Getsuga coy, sayang sih sebenarnya kalau langsung Getsuga. Kan pake deketinnya pakai fresh strike. Mas, selalu lupa gue mas. Tolong ya, udah pakai mas belum? Mas dulu. Nah, udah pakai mas baru Getsuga. Kena gaming. Ih, dia lompat-lompat dong. Kena gak tuh? Slice. Aduh, gak kena. Combo dulu harusnya coy, salah gue. My bad. Gak kena lah, sejauh itu buset. Lu kira lu apaan weh. Oke, dia pilar lagi. Kesempatan gue untuk
Oh my god. No no no, ngeleknya anjir. Ih kena. Nice. Gue pengen slice dia sumpah. Aduh udah mau hancur lagi. Mas gue mau hancur, mau hancur. Mas gue mau hancur. Pake slice. Nice. Gitu dong. Kena slice-nya. Gue paling satisfying tuh skill slice anjir. Bro, wait, didn't work. Didn't work of course. Oh my god kena. Oh my god kena. Gue harus scores ngeblok sumpah. Gue males banget ngeblok anjir. Hidak rumah. Hidak rumah. Hancur kan mas gue? Iya hancur, mas gue hancur. Oke okay, nice. Oke okay, gue salah, gak apa-apa. Anjir, ini really? Really mas dulu, mas gaming. You using Mugetsu? Of course I'm using Mugetsu. Mau mana anda? Kabur mulu ya. Ih ngeleknya. Slice! Nice, combo lagi. Nah kayak gitu teman-teman. Anjir tuh, gue ngelek-ngelek. Tapi masih bisa lah ya. Itu Mugetsu. Mugetsu lagi itu slice. Enak banget anjir buat ngereset combo kalian. Kalau misalkan pakai dia ngereset combo anjir. Oh my god, harusnya gue lupa. Gue ngantuk, gue gak ngeblok itu. Die, bye. I'm using Mugetsu now. Mana dia dari tinggal satu kan? Dari dia tinggal satu. Kemana anda? Dia udah tahu coy. Mugetsu. Pasrah anjir dia. Pasrah gaming aja. Tapi emang iya sih, emang GG sih tuh. You don't need to say it. Senyum, balas senyum. Ya, yeah. Anda lihat sendiri teman-teman. Parah OP sih, tapi tetap aja lawan Goku tuh emang dajul, apalagi Goku yang udah sering main ya itu. Goku dajul teman-teman, emang gak ngerti lagi gue. Jago banget gitu anjir rasanya. Emang gue terlalu cupu ya? Ya gue cupu sih memang sih, tapi ya gue punya alasan gitu ngelag. Jadi pingin gue dajul emangnya ABA ya. Lihat enggak? Enggak mau masuk sekarang. Ya sudah lah, kita closing di sini aja. Oke, teman-teman, itu dia untuk video kita hari ini. Nanti untuk selanjutnya mungkin gue akan main Ulquiorra dulu ya. Ulquiorra gimana, teman-teman? Kalian bisa komen di bawah dulu ya, kalian mau yang mana dulu antara Yoruichi, Ulquiorra sama satu lagi yang SS. Anjir gue selalu lupa nama itu, yang SS loh anjir. Kapten keberapa gitu, gue juga lupa ya. Ya pokoknya antara tiga karakter itu teman-teman ya. Kalian komen ya di bawah mau yang mana duluan, oke? Okay? Teman-teman, thank you semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika emang kalian suka video ini, dislike kalau emang gak suka. Subscribe jika kalian mau, gak usah subscribe juga gak masalah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao!